Mengapa sebuah kapal selam sangat sulit terdeteksi oleh musuh? Pada umumnya, semua kapal selam memang dirancang untuk tujuan siluman, agar tidak terdeteksi oleh musuh dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sistem propulsi dibuat sehening mungkin. Untuk itu, kapal selam diesel listrik menggunakan baterai untuk bergerak di bawah air, sementara diesel hanya sebagai generator untuk mengecas baterai sehingga tidak terlalu bising. Yang kedua, kapal selam biasanya dicat dengan warna hitam. Alasan digunakannya hitam adalah warna tersebut memantulkan cahaya paling sedikit. Dengan begitu, kapal selam dapat tersamarkan. Yang ketiga, dinding luar kapal selam pasti dilapisi oleh anechoic tail yang terbuat dari karet. Tujuannya agar karet ini bisa meredam gelombang sonar aktif kapal musuh agar tidak dipantulkan kembali ke kapal musuh. Yang keempat, kapal selam biasanya bergerak dengan kecepatan sangat lambat. Karena semakin cepat kapal bergerak, maka semakin besar aliran air di sekitar badan kapal, sehingga menjadi semakin berisi dan mudah terdeteksi oleh musuh. Jadi lebih mudah membuat kapal selam hitam atau kapal selam abu-abu.